Ngomong-ngomong, kamu puasa tidak, Nik? Ya tentu puasa, Noy. Tahun lalu saja, aku tidak batal puasanya. Aku juga, Nik. Kalau aku puasanya dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang, teman-teman. Ini, Nduh. Itu puasa apa namanya, Nduh? Puasa segala dakan barangkali, Nik. Puasa segala dakan itu apa sih? Noy, apa sih artinya? Puasa segala ada dimakan deh. Kamu jangan mainkan aku. Jangan, ya, jangan. Nanti berkelahi lagi. Macam kamu. Sudah. Ingat, Nak, berpuasa itu harus dapat mengendalikan segala hawa nafsu. Tidak bekerja, Bos. Heran. Setiap bulan puasa, badanku selalu terasa lemas, Neng. Kan tadi sudah sahur, Bos. Sahur apanya? Apa yang dimakan, Neng? Penduduk saja belum bayar iuran kebersihan. Pak, sudah siang. Sudah hampir lohor. Bangun, Pak. Jam berapa sekarang? Sudah hampir jam 2. Selamat sore dan selamat malam di mana saja Anda berada. Malam ini akan dipertandingkan sekolah-sekolah dari tingkat SMA, yaitu semuanya dari Jakarta. Malam ini dimulai dengan regu A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regu A dari SMA Wijaya Kusuma, Jalan Anyelir, Jantung 2, Jakarta Timur, dengan juri bicara Siti Fajariah. Didampingi sebelah kanan saya, Inayah Sita. Sebelah kiri saya, Tohir Ahmad. Regu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regu B, dari SMA Negeri 59, Jalan Bulak Timur 1, nomor 10-11, Klender, Jakarta Timur, dengan juru bicara Rati Novianti. Didampingi sebelah kanan saya, Retno Purwanti. Sebelah kiri saya, Beni Permana. Berapa orang jumlah anggota MPR sebagai hasil pemilu nanti? 1.000 orang. 1.000 orang. Regu B, kalau begitu berapa orang anggota DPR? 500 orang. Ya, 500 orang. Regu C, berapa orang anggota yang diangkat dari golongan karya ABRI di dalam DPR yang akan datang? 100. Bahwa di layar TV anak-anak, acara kita hari ini adalah menggambar burung, ya. Jadi nanti Pak Tino akan memberikan untuk anak-anak bagaimana caranya menggambar burung yang mudah. Set. Nah, ya. Kan begini semua tadi kita lihat. Tapi tidak macam pelatuk bawang, kepalanya agak kalonjong. Ya. Nah, ini kita tarik garis kemari. Nah, ini panjang. Nah, ini kita tarik kemari. Kakinya begini. Nah, ini namanya burungnya di air ini selalu. Ya. Ya, burung apa? Nah, tentu anak-anak tahu. Kalau cerita kancil ini ada burung. Nah, ini kita beri. Ini.
Safari. Selamat malam saudara penonton, kita jumpa kembali Aneka Ria Nusantara Safari. Kita menantikan dunia dalam berita. Pemerintah hari Jumat yang lalu memberikan penjelasan tentang peristiwa pengacauan di lapangan Banteng dan sekitarnya pada tanggal 18 Maret 1982. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Pangkop Kamtip Laksamana TNI Sudomo di depan para pemimpin mas media ibu kota dan wartawan-wartawan dalam dan luar negeri. Hadir pada kesempatan itu Menteri Penerangan Ali Murtopo. Pangkop Kamtip Laksamana TNI Sudomo mengatakan bahwa pelaku-pelaku peristiwa pengacauan di lapangan Banteng itu akan dituntut sebagai pelaku pelanggaran Undang-Undang Pemilu dan berarti bisa dijatuhi ancaman hukuman sedikitnya 5 tahun. Sedangkan lainnya yang melakukan pengerusakan-pengerusakan akan dituntut sebagai pelaku tindak kejahatan. Bisa
cita-cita Indonesia itu. Tapi ACI aku cinta Indonesia. Tua menyuruhku mendaki suatu tebing jika aku ingin maju. Lalu aku daki tebing itu. Ketika aku berpaling ke bawah, kulihat kau juga berusaha mendaki tebing itu. Tapi di belakangmu ada Datu Maringgi. Datu Maringgi?